Jal, lihat nih, ada berita kalau wayang itu diharamkan. Bener gak sih? Masa ya, iya? Coba lihat. Tapi kalau dilihat sih emang bener. Di Arab gak ada wayang, apalagi itu budaya orang Hindu. Astagfirullah, Indonesia beda, Ul. Tuh. Permisi, Mas, mengganggu waktunya. Oh iya. Tadi saya dengar percakapan dari Masnya tentang ada berita yang mengharamkan wayang itu tadi. Masnya kok berasumsinya seperti itu ya? Apakah Masnya juga sudah tahu sejatinya budaya wayang itu seperti apa? Mending kalau belum, nanti malam ini ada pentas seni. Oh, mana, Mas? Tentang wayang. Oh iya. Di Teatrikal UIN Suka. Mending Masnya datang aja biar tahu budaya wayang itu seperti apa, budaya Jawa seperti apa. Gitu, Mas. Makasih infonya. Saya duluan aja ya. Oh iya. Sudah sore. Siap. Oke. Gimana nanti malam? Berangkat gak? Boleh. Oke. Bener ini ya tempatnya? Iya. Tanya ini. Oke. Monggo, Mas. Masuk. Nggih. Maksudnya apa ya, Mas? Ini namanya tembang mocopat, dandang gulo, penganten anyar, laras selendro, patet songo. Jadi, tembang ini menceritakan tentang isi kandungan dari surat Al-Fatihah. Seperti itu. Oh, dan mohon maaf, kira-kira tentang berita kemarin yang pengharaman wayang dan gamelan itu gimana, ya, Mas? Tembang dan seni gamelan yang ada di Tepanjenengan ini merupakan sarana dakwah Kanjeng Sunan Kalijaga dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara. Dan seharusnya kita itu harus melestarikannya, bukan malah memperdebatkan hukumnya. Gitu aja kok repot. Ayo, latihan lagi.